Oke, kembali lagi di Suara Auto ya. Kali ini kita lagi home service di daerah Cengkareng. Ini kita lagi pemasangan power brake door buat Toyota Fox ya. Ini udah kelar pemasangannya. Yuk kita coba tes dulu untuk hasil pemasangan kita di Toyota Fox ini ya. Untuk posisi nutupnya kita pakai remote ya. Unlock 3 kali, coba. 1 2 3. Pintu bagasi dia menutup. Oke, untuk posisi buka pun sama, dia pakai unlock 3 kali, coba. Posisi pintu terbuka ya. Di sini. Ah, dia ada indikator oranye-nya. Tekan sekali. Dia menutup. Oke, nutupnya pun smooth. Coba dari handle belakang yang original. Oke. Sama dari tombol depan ya. Tombol depan dia di sini. Ah, maaf. Dia ada lampu indikator juga kalau disenjain, dia warna biru ya. Untuk fungsinya cuma tekan sekali. Tutup. Buat buka sama tekan sekali ya, terbuka seperti ini ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau upgrade mobilnya untuk bagasi otomatis Toyota Foxy, Innova Venturer, Mitsubishi Expander, Pajero sama Pajero Facelift tahun 2021 ya, bisa langsung datang ke Zara Auto, kalau enggak hubungin Zara Auto ya. Terima kasih. Oke, selain bagasi otomatis yang kita pasang hari ini, kita juga ada pemasangan iForce ya, yang ultimate. Nah ini dia. Ini kita enak ya, masangnya cuma narik kabel ke strum coil. Yang ketika kita on, dia ada strumnya, berarti kita jumper ke situ. Nah ini untuk jalurnya ya, di unit Toyota Fox ini ya. Pemasangan rapi, tenaga nambah, buat tarikan awal ya lebih enak, tenaga lebih responsif. Oke, kita masuk ke dalam kabin dulu ya untuk hasil pemasangan iForce Ultimate. Oke, untuk hasil pemasangan iForce Ultimate ya, ini dia RPM nya dia lebih responsif. Tadinya tarikannya dia agak berat ya, ini kita habis pasang iForce Ultimate nya ya, mantap. Rekomendasi ya.